Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi kita akan merangkum ceramah Ramadan dengan penceramah M. Quraish Shihab dengan tema Basmalah di Mutiara Hati SCTV. Nah, Bismillahirrahmanirrahim adalah firman Allah. Allah memulai kitab sucinya dengan basmalah, yang mengajarkan kita untuk memulai kegiatan dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim sudah dikenal. Nabi Nuh alaihissalam ketika hendak berlayar dan menghadapi ombak besar, beliau berkata, Bismillahimajriha wa mursaha. Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Balkis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW berpesan, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan itu hilang keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan ketika hendak melangkah atau melakukan kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim seringkali kita terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata ulama, kita harus memaknai kata basmalah ini dengan memohon pertolongan Allah yang Rahman dan Rahim. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap perlindungan Allah. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena memberi rahmat kepada seluruh makhluk karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari itu tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan jangan lupa mulailah segala sesuatu kegiatan dengan kata basmalah seperti ringkasan ceramah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai besok.